Halo teman-teman, jumpa dengan gue, Andri Kurniawan di channel Studio Jalanan TV. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas mengenai perbedaan tipe kamera Canon. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar ya, kamera Canon itu memiliki tiga tipe nama yang berbeda, yaitu seperti Canon EOS yang mungkin banyak banget ditemui di Indonesia ya, ada juga Canon EOS Rebel dan Canon EOS Kiss. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas mengenai tiga perbedaan nama tipe kamera tersebut. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui, Canon sendiri memiliki tiga tipe nama yang berbeda ya, Canon EOS, Canon EOS Rebel, dan Canon EOS Kiss. Sebenarnya apa sih perbedaan dari tiga tipe nama tersebut? Yuk disimak baik-baik videonya. Oke, di sini gue ambil contoh Canon EOS 1200D atau Canon Rebel P5 atau bisa juga disebut Canon EOS Kiss X70. Nah, dari tiga tipe kamera ini itu sebenarnya sama saja teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang tipe EOS Rebel atau EOS Kiss itu lebih bagus atau malah lebih jelek dari EOS, itu pemahaman yang salah. Jadi yang membedakan hanya namanya saja. Untuk spesifikasi dan hasilnya itu sama aja. Jadi gak ada yang lebih baik dari EOS, Rebel, dan Kiss ya. Kualitas ketiga tipe tersebut sama aja. Terus kenapa kok Canon membuat tiga tipe nama yang berbeda? Padahal spesifikasi, hasil, dan jeroannya itu sama aja. Jadi kenapa Canon memproduksi tiga tipe nama tersebut? Itu untuk membedakan regional pemasarannya. Canon EOS itu dipasarkan di wilayah Eropa, Asia, dan Oseania. Sedangkan Canon EOS Rebel itu hanya di wilayah Amerika saja. Nah, khusus Canon EOS Kiss ini khusus dipasarkan di negeri Sakura Jepang guys. Lantas, kenapa di Indonesia bisa ada kamera DSLR Canon EOS Rebel ataupun Canon EOS Kiss? Nah, untuk masalah EOS Rebel dan Kiss yang banyak di Indonesia itu sebenarnya banyak faktor juga teman-teman. Nah, salah satunya yaitu ada WNI yang sedang berlibur atau bekerja di Amerika atau negeri Sakura Jepang dan melakukan pembelian kamera di sana, selanjutnya dibawa ke Indonesia dan dijual lagi, itu bisa jadi satu alasannya. Namun masih banyak juga alasan lain-lainnya yang saya belum mengetahuinya. Oke, jadi kesimpulannya, kamera Canon EOS, EOS Rebel, EOS Kiss itu sama aja, sama bentuknya, sama spesifikasinya, sama hasilnya, sama dalemannya, sama semuanya pokoknya. Yang membedakan hanya tipe namanya aja. Sekarang udah paham kan perbedaan Canon EOS, Canon EOS Rebel, dan Canon EOS Kiss? Jadi nggak ada bedanya, cuma beda pemasarannya aja. Jadi kalau ada temen kalian yang ngomong Rebel itu jelek atau Kiss itu jelek, ya gak usah didengerin lah. Itu sama aja, yang penting tipenya setara ya. Jadi ya kalau 1200D bandingin kayak 600D itu jelas beda. Jadi yang tipe setara itu sama aja, speknya sama, hasilnya sama, pokoknya semuanya sama deh. Oke, jadi itu dulu guys video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Studio Jalanan TV. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.